Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Ari di sini. Di video kali ini guys, aku mau ngajak kalian ke stick tenda. Jadi stick ini tuh under 100.000 guys, katanya sih enak. Aku juga lihat di postingan-postingan Instagram food vlogger itu enak. Sepertinya enak guys. Yuk ah, kita kesana aja langsung cobain seberapa enak sih stick tenda ini. Stay tune. Nah, sudah sampai nih. Sing ape ya guys, parkire. Sudah sampai guys, ayo kita masuk. Mari masuk. Bawah, oh ke bawah sini. Sudah sampai nih guys. Ini aku yang di area bawahnya, yang di area tendanya ya. Daftar menunya. Nah, ordernya di sini. Ini Mbak. Meja berapa Ibu? Meja 15. Pada kesempatan kali ini guys, aku beli 3 menu ya. Yang pertama tomahawk steak, kemudian chicken steak dan psycho roast steak. Untuk tingkat kematangan dagingnya, aku memilih yang well done ya guys, atau matang sempurna. Karena aku nggak suka kalau dagingnya itu masih merah-merah gitu, aku nggak suka guys. Nah, ini menu yang dimakan suamiku adalah chicken steak guys. Dia juga sama, untuk tingkat kematangannya well done. Untuk yang ini yang baru datang itu adalah Saikoro Rice. Tuh penampakannya seperti ini. Untuk side dishnya suamiku memilih fried fries guys, atau kentang goreng, sedangkan aku memilih nasi. Jadi ada pilihannya banyak ya. Nah, akan aku perlihatkan bagaimana penampakan daging untuk tomahawk steak. Nah, ini adalah daging tulang rusuk sapi ya guys ya. Untuk tingkat kematangannya matang sempurna. Sekarang akan aku perlihatkan ya, setelah aku iris, bagaimana penampakannya. Nah, seperti ini ya guys, matang sempurna. Mari makan. Sekarang aku cocolin ke saus creamy mushroom. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget guys. Joss. Jadi untuk menuku guys, aku memilih side dish nasi ya. Untuk pelengkapnya ada mushroom, ada mixed vegetable, dan juga tumisan bawang bombay guys. Pokoknya komplit banget. Dan ini tuh porsinya besar banget guys. Kalian wajib cobain dan langsung cus datang ke sini, rasakan sensasi makan steak under 100.000. Yuk cobain dan segera merapat ke stick tenda. Kalian bisa lihat guys, penampakan daging tulang rusuknya ini besar banget. Dan aku menebak ini lebih dari 200 gram ya guys. Tebel banget dan sangat enak.
empuk, pokoknya recommended banget guys. Nah sekarang aku mau cobain makan nasinya dengan saus creamy mushroomnya guys. Ini tuh bener-bener enak banget, gurih banget, dan lain daripada yang lain. Bener-bener worth it guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, gak bisa berkata-kata lagi, sempurna. Nyobain daging saikoronya guys. Kata suamiku beda dari yang lain. Tuh penampakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saikoro, saikoro. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget guys. For your information guys, di sini untuk sausnya banyak pilihan ya. Ada creamy mushroom, ada barbecue, ada black pepper, ada keju dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini aku memilih creamy mushroom dan juga saus keju guys. Masing-masing harganya 7.500 saja. Oh, yang paling mahal adalah saus keju 15.000 guys. Enak banget. Sekarang aku mau lanjut makan steaknya pelan-pelan ya. Sekarang akan aku makan sedikit demi sedikit supaya bisa menikmati. Seperti itu loh guys. Nah sekarang aku kucurkan si saus creamy mushroomnya itu ke tomahawk sticknya guys. Lalu aku gigit seperti ini. Nikmat banget. Dagingnya tuh tebel banget guys. Aku kasih juga saus sambalnya. Lalu dimakan seperti ini. Luar biasa enaknya guys. Dagingnya empuk. Oke guys, thanks for watching. See you next video and bye bye.